Sejumlah warga Turtan Utarumpak motor kajirat razia masker ku tim COVID Hunter di Sabara Poro Cimahi di sejumlah jalan di kota Cimahi. Lianti di tibanan sanksi mangrupa pemerdih nalar Pancasila jeung ngagalindengkeun lagu Indonesia Raya. Warga diperdih tuhu karena protokol kesehatan pikeunteuk mata rantai sumebarna COVID-19 di kota Cimahi anu asup kana zona oranye. Mang belas-belas petugas di Sabara Polres Cimahi anu kabeungkeut dina tim COVID Hunter ngalakonan operasi justisi ku cara nguriling ka sajumlah jalan di kota Cimahi. Hasilna sajumlah warga katohian teu marake masker nalika aya disaluareun imah. Bugituna petugas mepelingan secara persuasif turta nibanan sanksi ku cara mentes Pancasila. Dianti eta tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi ngalakonan razia ka sajumlah nu tarumpak motor anu teu marake masker. Petugas oge ngabubarkeun warga nu tingrariung. Ngadegna tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi dina nasnasna mereatikan ka warga ngeunaan pentingna protokol kesehatan dina mahabuna pandemi COVID-19. COVID-19 ini merupakan petunjuk dari pimpinan dari Bapak Kapolri kemudian di sini di kita tindak lanjuti baik tingkat Polda kemudian Polres. Di sini untuk Polres Cimahi itu dikomandi oleh Kasat Sabara untuk melaksanakan kegiatan tersebut di mana telah dibentuk tim COVID Hunter. Tindakannya yaitu untuk melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2020. Di situ kita selain melaksanakan kegiatan edukasi maupun sosialisasi, kita juga melaksanakan kegiatan penindakan untuk mendisiplinkan masyarakat agar semakin tertib ya, disiplin terhadap protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Lianti nyorang razia masker tim COVID Hunter Sabara Polres Cimahi ngadeg-deg ka pamukiman anu gegeg. Pikeun nyorang sosialisasi ngeunaan penting nama ke masker, hukum baleungeun turta patarenggang atawa jaga jarak. Kiwari kota Cimahi asup kana zona oranye di wilayah Jawa Barat, kalawan total kasus positif COVID-19 di kota Cimahi tepi ka poe Kemis beurang jumlahna aya 262 kasus. Virus 2019. Instruksi Presiden Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.